petugas razia warga negara asing di apartemen Basura City, Jakarta Timur, Selasa siang. Dalam razia ini, petugas mendatangi satu persatu unit apartemen yang dihuni oleh WNA untuk diperiksa kelengkapan dokumen izin tinggal di Indonesia. Dari hasil razia, petugas mengamankan 16 WNA Afrika dan Eropa yang didapati izin tinggalnya telah habis. Razia ini diduga bocor, sebab petugas mendapati sejumlah unit yang telah ditinggal penyewanya. Sedangkan pihak apartemen mengaku akan lebih selektif menerima penyewa, khususnya WNA. Juga ada sebagian dari teman-temannya yang mungkin tahu. Jadi ketika salah satu ruangan ketangkap, sebelum sempat kita ambil yang lain, mereka sudah mungkin memberitahukan kepada teman. Gitu. Ke depan gimana Pak, rencana ke depan? Ya, kita akan melakukan operasi rutin di berbagai wilayah, di terutama Jakarta. Pengawasan serta sweeping terhadap para WNA ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman. Selain itu, petugas juga masih akan terus menggelar razia di sejumlah lokasi di Jakarta. Nova Yul Hendri melaporkan untuk NET.